Api membesar pada bagian atap dan telah menghanguskan lebih dari 6 ruangan yang berada dalam satu bangunan termasuk ruang administrasi. Kebakaran menghanguskan beberapa dokumen penting, alat laboratorium, serta mesin produksi yang ditafsir mencapai miliaran rupiah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena saat kejadian pabrik tengah tutup. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya memadamkan api yang terus merembet ke ruang lainnya. Karena semua bahannya dari kayu, jadi ya, atapnya. Bagian atapnya? Bagian atap seng. Terus stegernya itu semua pakai kayu. Semua terbakar intinya. Semua terbakar. Berapa ruangan yang terbakar? Sekitar 6 ruangan. Itu ruang administrasi, terus ruang staff berapa unit itu tapi yang pasti 6. Penyebab kebakaran masih belum diketahui, namun akibat kebakaran ini pihak pabrik untuk sementara waktu akan meliburkan ratusan karyawannya. Gede Ardika, Kompas Dewata.